Radio Open Mic, di mana di program ini kita akan mendengarkan segala cerita lebih dekat lagi dengan tamu kita yang saat ini sudah hadir. Kita akan berbincang dengan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Bandung, ada Bapak Dr. Muhammad Cucu Zakaria. Kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jangan santan sampurasun. Rampes. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir. Pak Cucu, di usia yang ke-52 tahun BPJS Kesehatan, apakah ada mengusung tema khusus tahun ini? Ya, ada. Tema kita saat ini adalah kreativitas dan inovasi. Ya. Dimana kreativitas dan inovasi ini, dimana kita berikan untuk memberikan layanan terbaik dari pasar peserta. Oke. Kalau kita lihat, kok tiba-tiba BPJS usianya 52 tahun. Iya, kan? Iya. Karena kita yang dulu-dulu itu apa namanya gitu kan? BPJS ini adalah transformasi. Transformasi dari PT Askes. Yeah. PT Askes pun adalah transformasi dari sebelumnya ada yang namanya PHB. Nah, itu pun transformasi sebelumnya dari BPJPK tahun 68. Okay. Nah, inilah cikal bakalnya dari BPJS Kesehatan dari tahun 68. Makanya usianya 52 ya. Maka di tahun 68 ini kita usia 52 tahun. Jadi sekali lagi nih, untuk peserta JKN KIS atau BPJS Kesehatan, ini betul-betul sangat penting sekali kalau Anda download yang namanya Mobile JKN. Ya. Saya masih ingat cerita beberapa bulan yang lalu, tahun kemarin deh, saya berkunjung ke kantor Pak Cucu, BPJS Kesehatan, saya masih belum cek Mobile JKN, saya konsulin Pak Cucu, Pak Cucu saya pengen ganti Faskes nih. Saya harus datang jam berapa? Pak Cucu ngetawain saya, Kang, itu mah udah bisa di Mobile JKN. Downloadlah saya, dan langsung saya pindahin Faskes saya. Dan semudah itu, ya. Kita ada fitur ketersediaan tempat tidur. Iya. Ini memang pentingnya rumah sakit adalah disiplin melakukan proses pengikutan perubahan data tiap hari dua kali. Update-nya ya? Oke. Minimal secara garis besar, kita bisa melihat rumah sakit mana yang kelas satunya ada ruangannya, kelas duanya ada ruangannya, kelas tiganya ada ruangannya, yang lain si api itu kan sebenarnya sudah ada di biaya ya. Setidaknya ketika mau merujuk sudah bisa melihat informasi secara umum bahwa oh, di sini ada kawasan bisa kesana. Meskipun kalau masuk rumah sakit biasanya ketika rumah sakit ini ada penuh harus dirujuk ke rumah sakit lain. Ada SISRU, ya mungkin teman-teman sudah tahu. SISRU itu adalah bagaimana sistem rujukan terpadu, bagaimana rumah sakit akan mengkontak dulu rumah sakit yang akan dituju untuk memastikan tempat tidurnya ada. Supaya pas ke sana tidak lagi, oh penuh, ditolak lagi, berkasih ya. Betul. Tinggal pentingnya kesabaran bagi teman-teman peserta ya, di penerima manfaat yang bantuan iuran, yang bantuan iuran. Nah, dia merasa karena masalahnya sering sakit, tahan sakit dada sesak ya, dia masih bisa kerja, daftar. Kita berobat, sesuai dengan prinsip asuransi sosial berjenjang, dia KTP, dia dirujuk ke rumah sakit. Nah, hasil akhir ternyata dia harus dipasang ring. Kalau masa 2 atau 3 ya, pil, promis ratusan juta, 2014-an. Pasang ring, dia bingung. Saya nggak punya, nggak apa-apa, Bapak pakai JKN. Nah, ada juga dia maksudnya apa ya. Nah, saya berdasarkan gratis lah, gitu, karena sudah berjenjang, dikasih medis, seperti itu. Akhirnya dia tidak mau bersama dia, dan tanpa dia apapun. Kalau kita hitung biaya, tadi dia 25, katakan 25.500. Katakan disitu keluarga, ya. Keluarga mungkin 110.000. Kalau katakan di baru 2 bulan, berarti 204.000. Bandingkan dengan biaya pasangan katakan 1 juta. Iya. 100 juta dibanding dengan 204.000 jauh sekali. Sisanya dari mana? Tentu dari teman-teman peserta JKN yang sehat. Iya. Kalau penelitian kita, satu orang DHR memerlukan kurang lebih 5.000 peserta kelas 3 untuk membantu dia akan agar DHR-nya biaya untuk DHR-nya
bisa terpenuhi. Terima kasih Kak Fajar, teman-teman wali kota Batam yang saya cintai, bahwa BPJS ini JKN. Ayo segera daftar JKN. Itu saran kantor atau kantor, atau kantor JKN juga bisa. Oke. Ya, kalau mau kantor mau ketemu saya, bahwa uang yang dibayarkan itu bukan untuk semata untuk diri kita kalau tapi untuk saudara kita kalau sakit. Itulah prinsip utama. Niatkan ibadah, udah wajib, yang ada mana insya Allah berpahala. Dan jangan lupa bayar sebelum kita masuk. Oke. Yang ketiga, untuk keperluan administrasi BPJS, tidak usah kantor. Cukup melalui mobile IKN. Atau Cika, Fika, ya, 1.500.400 atau di 1.811.870.50.400 seperti itu. Maka masalah status kesertaan, masalah berapa iuran, ingin membuat paskes itu mudah. Itu bisa terfasilitasi. Itu di mobile IKN seperti itu. Jadi segera download mobile IKN. Nah, di masa pandemi ini BPJS konsen terhadap pesertanya yang ada tunggakan, maka kami ada program relaksasi iuran, di mana iuran yang lebih dari tunggakan yang lebih dari 6 bulan bisa dibayar 6 bulan dulu plus bulan berjalan, jadi 7 bulan, dan akan terpeserta langsung aktif. Sehingga kebutuhan rekan kesehatan akan terpenuhi dengan segera. Dan terakhir, kalau ke rumah sakit, apalagi ke IGD, jangan panik. Akan serahkan semuanya kepada rumah sakit. Kalau memang ada hal yang apa namanya di rumah sakit dirasakan tidak nyaman, silakan ke 1.500.400 mereka. Tapi percayalah rumah sakit, mereka akan memberikan yang terbaik bagi kita. Seperti itu, yang pasti jangan sampai karena panik langsung umum di ujung biaya besar dan akhirnya menjadi kerusakan. Oke, tetap sehat, jaga kondisi saat ini, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Bandung, Dr. Muhammad Cucu Zakaria.